Berarti kita bisa pakai shotgun nih. Lucu banget nih game. Kembali lagi bersama saya. Ya, kita lagi main game dari kemarin, video game Shao. Sekarang lanjut part 2. Ya udah, enggak usah berlama-lama. Pantengin aja terus ya. Ini terakhir kan kita dapat tape record dari si Mr. Jigsaw. Apa sih tuh? Resek bet. Kenapa darah gue jadi dikit? Open the door please. Wah, wah ada bom. Wah, ada waktu semenit. Wah, kayaknya ada game di sini. Ntar ya. Searching dulu nih, bro. Aduh. Ya gue tahu. Aduh, for nothing. Kita harus nyari kode lock. Aduh, anjim. Aduh, butuh fuse. Aduh, ini gimana? Oke, dapat fuse. Terus lari apa lari? Fuse. Udah. 7, 9, 5, 7, 9. 5 goblok 7 9 bye bye. Oke, instant key. Enggak jadi meledak. Maaf. Siapa lagi nih? Ya, itu ya FYI aja, itu si siapa ya? Karakter utama Jigsaw siapa ya, Bil? Yang pakai topeng babi. Ya pokoknya misi James Crane atau James siapa gitu. Yang penting bukan James Gordon Ramsay sih. Itu dia suka nyamar dan nyolik-nyolikin orangnya tuh pakai topeng babi tadi. Anjir, terus kita dipindahin terus cuman ke sini doang gitu. Bisa nyalain lampu enggak nih? Kayak bisa. Enggak usah. Kayak lampunya tuh ada limitnya gitu deh. Kita udah sampai ini nih. Bawah yang apa namanya? Main hallway buat nyelamatin si cewek itu. I won't do it anymore. The drugs, the cutting, none of it. I know you won't. I don't know what else I can say, what else I can give. Your life. Iya, gue pengen nyelamatin. Anjir, gue dibuka. Gue pengen nyelamatin, cuman pintu aja ditutup. Gue pengen nyelamatin, cuman dari kemarin tuh muter-muter dan akhirnya kita sampai di ruangan ini juga. Karena game 2006 kali ya, recording-nya jadi dibukain gitu. Pas sekarang kan engine-nya kan udah beda gitu. Oke, detektif tap. Ini jangan-jangan Amanda yang ini nih. Yang ada di film aslinya. Jadi di film aslinya tuh si Amanda ini tuh awalnya jadi tes ya, jadi ikut tes game gitu. Terus ujung-ujungnya dia jadi kerja sama si Mr. Hunter. Gue cari tahu lah tuh Mr. siapa anjir yang jadi Jigsaw ini. Yang voice over ini. Terus ntar lama-lama dia ngebangkang terus malah dites lagi. Terus akhirnya dia mati sih. Free yourself by taking a life. Now your only salvation is to put your trust in someone else. Live or die, Amanda. Anjay, kita ikut tes dong. Gox. A Gox. Oke, Elatu Ratu. Ini mah gue gak ngerti, sumpah. Apa ini? Masih antidot kali ya. Detak jantung kita gak boleh sampai full atau gimana sih? Aduh, gak ngerti,
Ah nggak ngerti ah. Oke kita berhasil nggak? Yah kita nggak berhasil dong, mati juga. Nggak dikasih tahu tutorial cara mainnya gitu. Oke tadi gue mencoba fokus untuk nggak nge-record dulu dan ini udah yang ke section 2 nih. Ini tadi kita gagal. Ini berarti kan ke kanan, nanti ke kiri. Berarti ini merah. Ini merah. Nggak bisa gue dikadalin lagi sekarang. Ini numpuk ke sana. Eh enggak, ini ntar ke kiri. Ini ban. Oke ini merah dulu. Terus ini masih ke kanan. Ini sih yang di kanan. Ini masih numpuk yang di kiri. Nah full. Dua biji. Kelar. Gitu doang. Kudu dibaca dulu gitu gamenya baru kita mengerti. Ayo Amanda, gue punya temen nih sekarang sama lo. It's okay. You're okay. What did you do to me? What did you do? I'm not him. I'm not the one who. It's okay. Okay. I'm okay. I know. Jadi ceritanya di sini masih abu-abu aja ya. Kita main game-game aja dan si Amanda ini bakalan jadi partner kita kayaknya. What did he look like? Cuman kayak tadi rada suspek kita sebagai si pelaku. We're all here because of you, detective. Oh, hell with this. Oh, jadi Amanda nyalain kita ya. We are here because of you, detective. Ya, kayaknya. Gue pakai Amanda nih. I'm here again. Look, you know I made it through one of his tests. I can't believe I'm here again. Berarti dia udah pernah kesini lagi, udah pernah kesini gitu. Doors aren't what they seem. Crazy people. I have a feeling this entire asylum is trapped. Asylum. Berarti ada rumah sakit. Berarti mereka di rumah sakit juga, jangan-jangan. He's watching. He's watching. You already survived one trap by him. How can Clearly, you? Clearly, I failed the test, though. That's why he brought me back here, and with a fucking cop, no less. Just be sure of this. Jigsaw's in control, not you, detective. Ya, jadi kata apa Amanda bilang, oh Amandanya hilang tiba-tiba, oh enggak Amanda. Ya, katanya yang mengontrol ini semua itu adalah Jigsaw. Kita mau bagaimana caranya untuk apa? Bagaimana caranya untuk maksudnya kayak maybe the win in the game gitu ya, ya chance-nya tuh ya bakalan 50-50. Wow. Oh, dia juga habis game nih. Wah gila, sadis-sadis nih. BTW kemarin monetize gue gak bisa nih. Ini apalagi main beginian bisa dolar kuning, dolar kuning. Amandanya gak kesini. Dapat nail heal, Paipo. Nail itu, oh itu ya gue baru realize. Kalau nail itu tuh buat buat picking lock. Find the secret buried in the basement. Oke, ini ya mayat, mayat hidup, eh mayat apa mayat maafkan mayat dong. Orang hidup yang dikubur, hidup-hidup di bawah basement katanya kita suruh apa nyari rahasia. Cuman lambreta sekali ini nungguin ini nih si Jigsaw ini ngomong. Rescue Jennings Foster. Oke, kayaknya si Amanda gak ngikut nih. BTW tadi ada stairs gitu doang. Open the door please. Wrench. Kenapa nih? Jantung kok berdebar-debar. Iya paham, cuman nyari pintunya dulu, sabar gitu. Kemot pakai itu mah. Lama amat ini lot mana? Iya kita, iya gue dengerin lo dulu dah. Fuck you, help. Oke baru kebuka. Oke, misa ya. Ini karena useless juga. Nah. Itu tuh Jigsaw-nya tuh, dia nyulik-nyulikin gitu. Ini beneran dimatiin. Good luck detective, yes, good luck me.
Oke, dapat. Oh, hiponya full. Oke, kita pakai aja. Ya udah, kita ke basement aja. Detektif tep. Ya, lu kan tahu sendiri ini kan tes gitu. Apa nih? Friend or enemy? Kita kayaknya bakalan masuk ke situ. Cuman ya, enggak semudah itu semuanya. Ada tikus. Allah Akbar, kuncinya enggak kelihatan demi apapun. Aduh. Boiler room. Itu kayak musuh deh. Kayaknya gue anggap di sini semuanya musuh. Mau Amanda kayak bagaimana juga shotgun shell. Oke, kita wow. Berarti kita bisa pakai shotgun nih. Lucu banget nih game. Oh, ada shot. Ada shotgun. Ada shot. Alala. Alala, di disarm dulu sogahnya tuh, diambil dong. Makin aware aja nih kalau jalan. Alhamdulillah kepencet. Ada sogan juga di situ kan. Aduh, makin aware. Ada beling. See the generator about steam. Oke, kita butuh valve. Ini ya apa namanya, ya tuas roda itu tuh. Oh, itu ditutup, ini ditutup. Go to janitor office. Oke, ini janitor office. Setidaknya masih gampang sih, di sini patternnya dikasih tahu. Oke, what happened with you? Ini kita orang nih. Oh iya, tadi kita diculik sama itu pakai topeng babi. Ditempelin shotgun lagi lah. Please jangan mati dong. Kan gua karakter. Terima kasih. Darkness Illuminance. Bagus banget hiasannya pakai ini. Oke, tadi tuh udah pengen deket gitu kan. Oke, kayaknya harus. Aduh. Asal aja sebenarnya mah. Sumpah, nggak usah digerak-gerakin, yang ada man. Ini ya, apa? Pennya malah jadi gede. Ngerasain sakitnya malah jadi sakit. Manikin arm buat apa? Buat mukul. Bagus. Bagus. Tapi gue takut ini apa, takut yang mukul lebih cepat daripada guanya. Kan shotgun caller. Your shotgun caller react to specific enemies with your shotgun caller when you get near on this enemy, the light, the black, the closer the enemy faster than blinking. Oke. Bahaya nih. Ngindar. Ah, bego. Oke, kita harus ngejauh. Game ini sangat sulit. Jadi kalau misalkan kita dekat sama enemies, ya itu tuh bakalan meledakin diri kita sama diri dia ya, maybe ya. Bahaya juga nih. Kita jadi trap gitu. Nyusahin aja gitu. Di sini tadi tuh ada wire. Karena HP. Ya, kita udah mana nanti kalau ketemu musuh gitu. Harus hati-hati. Emang benar-benar nyusahin ini game. Exit, udah keluar gua. Ini gua bahaya nih, asli ini gua lewat apapun kayak
electric your friend. Oh, tidak perlu pakai fuse. Pick up the leg. Check for item. Astagfirullah, cuma gini doang. Udah ribet. Gak perlu. Pakai kita udah dapet ya. This is the guy they told us about. This guy they told us about what you're here someone. Ini maniac ini tuh mending caps aja dah. Kayak lu tuh enggak guna gitu. Kayak gua pakai darah aja dulu. Gua ambil. Oke. Okay. Caps dari sini. Sini loh. Gua berani lah. Mampus tuh. Tahan kosong aja, boy. Ayo itu culun gitu. Cuman emang yang ngeselin tuh ini-ininya aja nih ngeselin. Oke, gua ke storage lagi kali ya. Oh, enggak kayaknya. Tutup karena di sini ada musuh. Enggak usah. Salah. Langsung. Oke, cutscene bodo amat. Oke, kubler. Oke, ini ada di sini. Jadi bisa di sini. Bagaimana? Bagaimana sih? Oke, ternyata begitu doang. Tutup, gua mau meledak di sini. Lanjut. Sumpah ini game tuh ngeselin banget. Oke, kita harus buka map karena tujuan kita yang ada di objektif itu di atas. Jadi kita depan belok kanan. Rese lagi ada gun shell ini nih. Bawah. Terus ke kiri. Cuman buat ngambilnya doang nih doang. Kalau gue jadi dia mah gue tembusin nama gue itu asli. Oke, kita lanjutnya lurus. Belok kanan lurus. Oh, ini ada valve lagi. Oke, ini ada orang sedang bertengkar. Enggak tahu masalahnya apa, valve-nya di situ. Ah, jadi tidak mungkin langsung bisa lewat. Jadi kita harus memanjat. Aduh. Ada rese. Squeeze. Bro, ke depan juga paling ada shotgun lagi. Rese gitu. Jangan ngagetin dong. Bikin jump scare-nya tuh bikin aneh-aneh aja gitu. Tripwire. Climb. Gua enggak mungkin pakai ini kayak senjata karena menurut gue enggak guna. What the hell? Ayo mau kemana? Buka dong kalau berani. Wah, anjay. Jangan dipakai. Bensin. Aku tinggal lepas tuh malah gini. Aneh helmnya. Oh, menyesal. Udah deh, sudah lanjut. Dia pakai pisau, bro. Ayo dong. Kemana lagi nih? Ayo dong, jebakan lagi dong. Ya. Terlalu easy dong langsung dikasih beginian mah. Tuh kan bener, pasti ada teka-teki silang. Nah, ini kita mungkin boleh ngambil apa dulu gitu kali ya. Oh enggak, ini jalan ke bawah. Jalan ke bawahnya apaan?
kok surem gitu. Ini gua salah-salah mencet. Ini baru tidur dia katanya. Alah, ini jalannya kemana boy? Oh itu yang di depan. Oh enggak, itu yang sebelah kiri. Jadi ini kita tutup sebelah kiri lagi. Terus kita jalan nih. Tapi tidak semudah itu. Oh kan benar, pasti banyak lagi. Pasti ada lagi. What lies beneath? Di bawah. Gue gak yakin nih, kita bakalan ngituin valve-nya itu bakalan aman-aman aja itu. Tidak mungkin. Oh, di sini kenapa ada male weapon tuh, pasti ada mungkin. Lagi siapa juga sih yang aneh-aneh aja gitu, udah mau dijebakan, steamnya dinyala-nyalain. Baru dulu, gue lewat dulu. Gampang banget boleh lewat gitu aja masih jigsaw. Aduh, cepoin. Pasti ada yang aneh. Aduh, squeeze the truth. Aduh, alam. Bro. Oke, lewat. Buru. Tapi apa yang terjadi sih kita nggak ada yang tahu ya. Kalau kena steaman itu kayak bakalan kayak ya udah kena pain gitu, kena darah itu, kena dikit. Udah gelut ayalah sinilah. Fuck to unlock the pet the fuck this shit I'm out. Setelah mencari-cari di per-youtube-an dan di Google, akhirnya valve-nya udah kelar dan bisa true. Ya kalian cari sendiri aja lah ya, kalau misalkan lihat full true gue. Ini sangat ribet sekali dan menyusahkan. Oke, kita dapat kunci. Gue udah mulai muak sama game ini. Wah. Apalagi 2 menit setengah kita harus mana? Hei. Kita harus mana saat? Ah, bangsat lah. Mana bro? Ini gue masih kemana? Oh, before explode gitu doang. Lalebay. Bangsat, mana bangsat? Oh iya, lagi. Terabas saya bos. Cabut masih ada 3 menit aja. Santai. Depan mata jadi souvenir kan lucu gitu. Anget. Kita ke janitor kali ya. Gobloknya tuh gak lari, gak usah lari nih dia. Lebay kakinya. Waduh, meledak. Wow. Kaku banget. Looks like you were quick enough to save yourself. Okay. Thinking about yourself is what you excel at, isn't it? Baru kita dapat kunci ini. Enggak. Kita ke kita ke situ. Oke. Okay. Ini udah save checkpoint, jadi ya udah di part 2 ini untuk sekarang gitu aja dulu karena udah muak. Ya jangan lupa like, comment, subscribe di channel Henry, komen di bawah juga ya. Dan terima kasih udah nonton video ini, gue jadi bingung kan malah jadi gara-gara kabur gini. Ya udah, see you next video, bye-bye.